Tuan-puan, terkait daripada pemadaman listrik di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini masih terjadi saat umat Muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Betul, Cik Terampuan semua. Dan yang lebih sangat teruknya, Cik Terampuan semua, pemadaman ini terjadi masa masyarakat Muslim ni tengah nak bersahur. Tapi lampu padam gelap gulita, pening kepala pun. Ya, macam mana kabarnya? Kita dedahkan. Pemadaman listrik di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya masih terjadi saat umat Muslim melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yang lebih parah, pemadaman listrik terjadi saat warga sedang melaksanakan sahur dan mengganggu aktivitas ibadah warga. Pemadaman listrik ini terjadi di Perumahan Bumi Kubang Raya, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kondisi ini sangat mengganggu masyarakat saat akan menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pemadaman listrik terjadi hingga 4 jam lamanya sejak pukul 4 dini hari hingga pukul 8 pagi. Warga berharap PLN dapat lebih bijak terutama untuk memenuhi pasokan listrik bagi masyarakat. Mati lampu sih sama kabupaten itu mana ganggu sih Pak. Iya, ini harapan kita ke PLN bagaimana nih? Harapan kita ke PLN sih bagusnya biar kita kenyamanan aja deh gitu. Biar buka puasa itu nanti lebih enak lagi. Ini kan memang mengganggu lah ya kalau misalnya dimatikan listriknya nih ya. Harapan kita nggak ada mati-mati lagi atau gimana? Ya harapan saya tidak ada mati-mati lagi biar buka puasa itu lebih enak, sama keluarga tidak ada mati-mati lampu. Terlebih lagi saat ini umat Muslim sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Yogi Sastara Harja melaporkan.